Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi di channel YouTube Andi Sabar, channel yang mengulas tentang mobil Suzuki, pembelian, cash dan kredit, wilayah Jawa Timur. Jadi, teman-teman yang berdomisili di Jawa Timur, jika ingin membeli mobil Suzuki, bisa tanya-tanya dulu lewat nomor telepon atau WhatsApp yang ada di video ini dan di kolom deskripsi video ini, teman-teman. Dan teman-teman yang baru bergabung, bisa langsung subscribe aja ya, tekan like dan komen, dan aktifkan bell loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video-video baru nanti yang Andi akan upload. Terima kasih. Baik teman-teman, video kali ini Andi akan membuatkan simulasi kredit bulan Maret tahun 2022 untuk Suzuki New Carry Pickup, mulai dari yang tipe FD, tipe WD, yang non ACPS sampai yang ACPS ya. Berapa sih DP minimnya? Nah, kali ini Andi akan simulasi kreditnya nanti lewat Auto Finance ya. Mari kita simak teman-teman. Untuk New Carry tipe FD, jadi ini harga on the road-nya kan Rp176.500.000. Untuk potongan diskonnya Rp39.000 teman-teman. Jadi kurang lebih harga cash-nya kena Rp137.500.000. Nah, untuk paket kreditnya, kalau pakai auto ini tenor bisa sampai 4 tahun. Kalau yang total DP-nya yang sebelah kanan ini ya, itu total DP-nya Rp44.125.000, dipotong diskon Rp39.000, jadi teman-teman hanya membayar DP Rp5.125.000. Untuk angsurannya yang 1 tahun Rp12.645.000, untuk yang 2 tahun angsurannya Rp7.018.000, untuk yang 3 tahun Rp5.171.000, dan untuk yang 4 tahun Rp4.269.000. Terus sekarang kita beralih yang ke tipe WD teman-teman. Kalau yang ke tipe WD ini yang bak buka samping dan belakang, untuk harga on the road-nya selisih 1 juta dengan yang tipe FD, yaitu Rp177.500.000, belum dipotong diskon Rp39.000. Nah, untuk total DP-nya di sini Rp44.375.000, dipotong diskon Rp39.000, jadi teman-teman hanya membayar DP sekitar Rp5.375.000. Untuk angsurannya tenor 1 tahun Rp12.715.000, tenor 2 tahun Rp7.057.000, untuk tenor 3 tahun Rp5.199.000, dan untuk tenor 4 tahun Rp4.292.000 teman-teman. Nah, untuk yang tipe FD ACPS itu harga on the road-nya Rp184.000, untuk diskonnya sama Rp39.000. Jadi kalau teman-teman beli cash kurang lebih harganya Rp145.000-an. Nah, sekarang teman-teman kita bisa lihat untuk ke total DP-nya. Total DP-nya di sini Rp46.000, setelah dipotong diskon Rp39.000, jadi total bayar DP-nya teman-teman hanya sekitar Rp7.000 saja. Untuk angsurannya Rp13.169.000 selama 1 tahun. Untuk tenor 2 tahun Rp7.308.000, untuk tenor yang 3 tahun Rp5.384.000, dan untuk yang tenor 4 tahun Rp4.444.000. Nah, sekarang kita beralih yang ke tipe WD ACPS. Untuk harganya juga selisih 1 jutaan kok dari yang tipe FD ACPS. Dan kita bisa lihat untuk total DP-nya yaitu Rp46.250.000. Setelah dipotong diskon Rp39.000, jadi teman-teman hanya membayar Rp7.250.000. Untuk angsurannya yang tenor 12 bulan itu Rp13.238.000. Untuk yang 2 tahun Rp7.347.000. Untuk yang 3 tahun Rp5.412.000. Untuk yang 4 tahun Rp4.467.000.
Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya, untuk DP dan angsurannya. Kalau butuh info lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan, langsung menghubungi nomor telepon atau WhatsApp yang ada di video ini dan di kolom deskripsi video ini, teman-teman. Baik teman-teman, sekian video dari Andi, semoga bermanfaat ya. Saya doakan teman-teman banyak rezeki biar bisa membeli Suzuki New Carry Pickup ini. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan aktifkan bel loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video-video baru nanti yang Andi akan upload, teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.